Taiba kalau udah gini. Selesai. Tolong jangan angkat kaki ke atas meja, Saiba. Oke. Takutnya? Takut abang boros. Selamat panjang umur. Cepet yuk. Weh. Oh, tatapannya aja udah. Ah, Saiba nih. Jangan lihat ininya, tapi ketulusan hati. Sudah. Ini yang tulus. Hey. Hi guys, welcome back to my channel. Saya Bade. Gitu sekarang. Ya kayak gitu, biar semangat Besti. Ya memang biar semangat, tapi nanti Anda sendiri yang capek. Begitu, saya badai langsung cium lagi. Terus bengkak mulutnya. Cium terus habis. Siapa yang kayak gitu? Abang, hari ini kita kok hitam-hitam? Oh iya, kenapa ya? Kita mau ke kuburan kayaknya. Enggak, ini kita mau menghadiri acaranya karena beliau ulang tahun. Oh iya, jadi hari ini kita itu mau ikut sama Bang Tri sama Kak Nabila Swaka. Jadi katanya nih, berhubung informasinya aku dapat, Kak Nabila ini lagi ulang tahun. Alhasil kita pengen kasih surprise, entah itu kita ketemu ngasih ucapan atau ngasih sesuatu atau ngasih gitu ya gitu. Kamu kira-kira nanti mau ngasih hadiah gak? Mau ngasih hadiah, terus foto. Apa? Oh terus foto, ngucapin juga ya? Ngucapin juga. Oke, jadi buat kalian pantengin aja channel YouTube-nya dia. Nanti aku juga bakal ngonten, kita bakal ketemu. Kita bakal seru-seruan bareng sama Kak Tri. Dan ini muka abang gak kelihatan. Marahan, kan adanya pendek. Kalau abangnya tinggi, kalau adanya pendek. Tuh, aslinya saya curik main pemarahan. Nah, masa adanya kayak gini sih? Nah, mana sikit aja lah. Yaudah, cepat. Jadi kita lagi prepare dan kita bakal nunggu jemputan kita. So, buat kalian pantangin terus. Tapi BTW baju kita udah keren lah. Sungguh nih, Pal-pali, men. Pal-pali. Ini peletot. Ya, langsung pargoy. See you next time. See you nanti nanti aku bakal on cam lagi. Jadi kalian jangan lupa buat pantengin. Aku muter-muter ya. Oke. Nanti aku on cam lagi kalau udah di perjalanan. Bye-bye. Oke. Siap nggak? Sudah siap, tapi kita mau pamit dulu sama teman besti kita. Ini sepertinya belum mandi, besti. Nggak, saya belum mandi. Ya, Bang Sauki. Iya. Ya, siapa ini mau pergi jalan dulu sama abang saya? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau mencari sesuap nasi. Oh. Masya Allah. Karena kemarin kan saya nggak semangat, karena kan YouTube abang saya kan hilang ke hack. Tapi udah kembali kan? Tapi udah kembali, makanya ini semangatnya sudah kembali juga. Makanya ini keluar sama abang saya sama... Ya, berdua saja kan bang? Ya, sama Nasir juga bertiga. Oh, sama Nasir juga bertiga. Untuk mencari sesuap nasi. Untuk bisa bertahan. Oke. Hidup. Asik. Ya. Kasih itu dong, pesan dulu dong. Biar kalau kita tinggal gimana gitu. Ya, kasih pesan. Saya, Mbak. Ya, ada apa? Saya kan yang kasih pesan. Iya, bilangin enggak boleh apa. Mandi buat, jam berapa? Oh ya, buat ke Saugi sama Kak Ara, jangan mandi terlalu lama. Oh, nanti enggak bisa, Mbak. Udah. Kebo perangai aja, anak ke mana bareng Depok aja. Abang sih kayak gitu. Mentang-mentang kita kesana lama. Ya, Mbak, hati-hati ya. Enggak, mana? Enggak lama, siapa yang lama? Oke. Abang jangan bilang kayak gitu, Bang. Enggak. Abang juga, masa kasih pesan tadi tuh? Saya juga nurut-nurut aja, kok gak mikir ya? Yaudah, yuk. Dadah, kita. Ini Bapak. Oke, semuanya, bye. Nanti. Nasi. Nasir. Ini sahabat saya nih namanya. Sampai ada yang ketinggal. Mulan Jamila. Bang, ketinggal. Apa? Itu healer. Ini masih ada. Oh, masih ada. Lain healer itu Ingus. Ingus. Ada Bapak Nasir yang selalu setia menemani kita. Semangat, Sir. Yuk, bisa, yuk. Udah move on kayaknya nih si Nasir. Udah move on. Siap. Ini bulunya nih aman kan bang? Kan bukan baju serikas, baju pangan. Oh bahaya. Bahaya nih, saya tarik orang nih. Kan guys, biasa apa namanya si yang kemarin kan? Si ya FI itu yang biasa temanin kita. Kita inisial aja ya.
Dan yuk, ya alhamdulillah yuk. Sekarang tuh udah ada sih Nasir yang bareng sama kita. Jadi dia bisa bantu kita buat pegangkan kamera, bisa bantu kita buat pegangkan beberapa bajunya dulu dong. Sarikus manajemen ibu. Senggol lu. Senggol dong. Yaudah, cepet yuk. Kita ini mau ke bawah dulu dan nanti aku bakal dan kita semua nanti bakal on cam lagi. Pokoknya kalian stay terus ya. Yuk. Udah makan belum tadi? Udah. Tapi takut asam lambungnya kumat? Iya, dingin dah. Coba sini. Sakit banget ya perutnya? Iya. Kayak mau meriga. Terus? Mau di mobil aja? Enggak. Kenapa? Mau di dalam aja. Ayo masuk. Nah, malah mual lagi perutnya. Iya, enggak tahu saya makan. Kenapa ya? Gak apa-apa. Selanjutnya apa nih lulusannya? Makanan atau makan minum? Siap. Besok ikut? Ikut cara juga ke ini, ke apa? Cikarang apa sih? Tempat Karawang. Karawang. Tanggal berapa? Insya Allah tanggal 18 September. Aku 19. Aku mau mendaftar berangkat juga. Karawang. Wah, malah kita. Mes lu. Mes dia 19 take video clip sama Radiolia. Oh, ketemu kita berarti. Dia aja. Siap, Bang. Pantin. Ketemu lah sana. Mantap, mantap. Jadi sekalian ngonten-ngonten. Sama ini spesialis, mereka ini spesialis TikTok, wah. Iya, ini suhu kita kalau di TikTok. Rajanya ini. Wah. Saiba kalau udah gini. Aduh. Dunia bertiktok kan selesai sedang tidak aman saja. Tidak baik-baik saja. Astri. Kalau saya iba udah. Langsung di depan mata. Iya. Di depan mata. Apa kalau lagi lihat ini tuh? Woi, saya iba. Isi saya iba semua ya. Kalau udah ngangkat kaki satu, kalau di depan apa di belakang abang nih, dia suka liatin video-video kamu. Kalau menjadi kamu nih parboy sekarang dari sawer. Jangan. Ya enggak. Nanti kosong dong dompet abang. Keluar semua ini. Bahaya boros ini. Ya, kalau aku di belakang kamera enggak apa-apa nyala. Anak istriku marah nanti. Coba minta ini, Cep. Coba sini kita. Lagi kita. Dalam ya, bentar. Dalam. Enggak boleh, ya, Pak. Mau tes ready pokoknya. Pak. Itu siapa yang biasa ngitarin saya, Pak? Ini ada mana orang? Oh, gitu. Ada di apartemen. Di apartemen? Iya. Ya ikut ya. Ada dalam. Kok grogi sih, Pak? Kok grogi? Oh, saya benar. Tapi dia emang punya ini, Wak. Punya something, Wak. Jadi kalau habis lihat dia tuh pasti punya something, Wak. Iya, Wak. Tak baca kita ungkapkan tapi, Wak. Baca diungkapkan. Tak baca kita cek, Wak. Tolong bahasa kita ini gua ya. Tolong jangan angkat kaki ke atas meja, Saibah. Oke. Takutnya? Takut abang boros. Udah. Siap. Ayo. Coba range kamu kerendahan ya, aku tak naikin satu lagi ya. Pergilah, engkau bersamanya. Angkatlah diriku yang tak pernah terhadap. Aku mohon, jangan lupakan hatinya.
Kayaknya bukan Melayu deh, ada dia. Lebih ke pop ya? Lebih ke pop banget. Tapi bro, cuma ini bisa jadi Nabila kedua. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya? Suruh dia sering ke pendopo ya, Pak. Ngapain di pendopo, Pak? Apa? Ngapain? Jualan sate tuh. Jangan gitu dong. Nabila itu kan suruh. Abangnya langsung marah. Serem banget abang. Jauh-jauh pendopo suruh jualan sate. Bukan Melayu, tapi pop. Dia pop, Pak. Nabila itu pop. Tapi Melayu itu abang trial doang. Cuma trial doang. Ternyata naik di Melayu. Tapi ya, untuk range vokal kamu ini, kamu lebih ke pop. Tapi bisa juga dimainkan ke Melayu. Lagu pop yang kamu bisa apa deh? Genggam tanganku sayang, genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan cinta untuk udah denger gak? Iya kan? Iya, ya, coba terus, lantengnya genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cintaku tegak. Gini aja, lihat coveran Saibah, apa aja yang punya dia? Dan sayap-sayap kulitatan. Kopi lain? Hal hebat. Itu mana dapet? Coba pakai kursi kunci bang, paling hebat. Tarik aja bang. Sikit. Coba. Aku pasti ngikut gitar. Gitu. Berarti kalau untuk pribadimu ya, kamu lebih menyukai lagu-lagu Melayu atau lagu-lagu pop? Kalau Saibah lebih suka pop. Karena kalau pop, Saibah itu kan dia lagi kayak santai. Iya sih. Kalau Melayu kan dia belok-belok. Belok terus lebih ke meratapi. Kalau Melayu itu dia meratapi. Pergilah. Kayak lagi lebih kayak nangis gitu. Dia pop Milo ya? Hmm. Dia kayak lagunya si Leodra ya? Lagu ini bisa bikin nangis, bahaya. Oke, berarti kamu tak trial musik pop aja ya? Siap. Tapi rencana terus mau? Hah? Terus nggak? Senang atau nggak, kayak jalan kan? Bapak kemana, Lek? Kemana? Suaramu? Saya? Melayu. Melayu? Melayu, Melayu. Aku bukan lagi kau. Oh itu, lagu saya ini.
Maaf ku tak seperti apa yang engkau kira. Untuk melakukmu saja diriku merasa aku jadi ngikutin ada nih. Coba saya bang, saya bang. Coba. Saya menciptanya nih. Coba. Aku bukan orang kaya yang punya banyak harta. Maaf ku tak seperti apa yang engkau kira. Untuk menatapmu saja diriku merasa hina. Perbedaan kasta membuatku lupa sadar diri. Ada kerasnya suaranya ya, Wak? Aku tadi pas dia kan take vokal dua kali. Pertama dia take itu suaranya kayak ini. Mahal. Tengau. Kayak wali. Itu saya pilek, Bang. Mereka banyak kata. Loh, suara salah. Pilek, tak ganti lah sendiri. Pendapat Abang, aman gak suaranya? Aman lah. Betul-betul aman. Serius. Soalnya gini, maksudnya karya itu abadi. Sensasional itu singkat. Karena saya gak ada jalur-jalur penyanyi sama sekali, Bang. Oh. Kenapa? Serius. Bisa nyanyi maksudnya. Oh, bisa ya? Bisa. Abang gak mungkin nawarin kamu kalau kamu gak bisa, gak ada tarikan buat ini. Aku lihat dia ini, kamu pernah bikin video sama ibu kamu apa ya nyanyi? Pernah gak sih? Pernah. Nah, ya situ abang pernah lihat kamu nyanyi lagu dangdut ya? Mama kamu pintar nyanyi juga ya? Iya. Iya? Iya, itu memang nyanyi. Oh iya, ada darahnya berarti? Ada darahnya. Ada darahnya. Darah mungkin. Abang Ger, ya. Abang ganteng. Nanti besok lu bareng sama Sale ya, Bang? Oh iya, Bang. Saya Salebang. Adik saya nih. Oh iya. Next time dia lagi nih. Wih, insyaallah. Boleh. Ini Bang, jangan kamu coba-coba suruh naik kaki ke atas. Jangan serius. Gak tidur dong. Kering dompet langsung. Kering. Bahaya boros. Bikin lagu galau aja kamu ya? Duduk kan abang bilang? Duduk jadi lagu. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Jadi aku udah sampai nih kan. Udah sampai. Aduh aku ada kelilipan lagi. Aku udah sampai nih kan. Udah kumpul-kumpul barang, tapi karena Bilanya lagi di atas dan aku nanti bakal kasih surprise karena hari ini tuh karena Bila lagi ulang tahun. Nah, aku belum naik ke atas sih. Nanti aku bakal on cam kalau aku udah naik ke atas. Okay? Mending kamu pegang satu, Abang pegang satu. Nah. Sini, Abang pegang satu. Kita nyanyi selamat ulang tahun ya. Siap, sabar. Guys, ini kalian surprise banget. Jadi buat kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, aku siapin dulu. Hah? Kok jelek? Sabar. Bang, kita, bang, huh? Nanti dulu bang. Kalau sudah sampai dalam baru nyalakan. Nah, ya, rusak koreknya. Ya, koreknya yang sudah jelek. Ya, kici. Ya, kici sama nah. Nah, terlepas lagi korek murahan kah? Bah. Ini ada korek pulang. Nah, udah tahu. Nah, gugur pulang. Nah. Ini gara-gara nervous. Gara-gara grogi, guys ya. Grogi. Karena mau kasih. Kakak.
Nanti kita sampai masuk tuh langsung nyanyi lagu selamat ulang tahun ya, Dek. Siap ya? Oke, cepat, guys. Masuk dulu, Dek. Siap. Coba buka. Ketok dulu. Permisi. Permisi. 1, 2, 3. Nah, koreknya gak nyala. Kami ucapkan selamat panjang umur. Cepat-cepat, yuk. Weh. Hari ini hari ulang tahunmu. Karena ini lagi hari Valentine. Iya, benar. Yang kayak kue-kue tapi coklat. Iya, ini spesial buat Kak Nabila. Makasih banyak. Ini juga nih. Ini juga dari saya. Iya, selamat ulang tahun ya Kak Nabila. Sayang. Makasih ya. Aduh. Gimana perasaannya Kak Nabila, seneng enggak? Iya, seneng lah, seneng banget. Seneng banget. Seneng banget terpaksa kayaknya. Enggak, tadi pagi ya aku udah nanya ke saya. Oh, iya. Mana Soiba, mana Soiba. Sekarang jujur, orang pertama yang ngasih coklat siapa? Saya bukan. Iya, benar. Aku orang pertama, guys. Ya ampun. Tapi orang yang paling pertama kan nasi uduk katanya, Bang. Ya, nasi uduk. Masa hari Valentine nasi uduk? Bikin kenyang. Benar, iya. Tuh, yang pertama ngasih nasi uduk. Oh, yang pertama ngasih nasi uduk, tapi enggak apa-apa, guys. Oke, enggak apa-apa, no problem. Yaudah, yang penting dari kalian pertama tuh. Ya. Nah, kita yang pertama tos dulu dong. Oke. Kita enggak pernah terlalu ini ya. Ketahuan kalau kita tuh oh, iya, sebenarnya mengembalikan apa? Mengidolakan. Oh, mengidolakan. Karena bilang. Ya. Jadi, di tadi Kak sepanjang perjalanan ini dia curhat, katanya penyanyi idola dia itu Kak Nabila katanya. Aku nih. Ya udah guys, ini karena Kak Nabila juga lagi make up. Kak, selamat ulang tahun sekali lagi. Iya, ya, sukses terus. Cepat panjang. Panjang. Sehat selalu. Apalagi ya, Bang? Ya udah cukup, yang penting berkah selalu buat Kak Nabila. Ya. Oke, okay. Ya udah kita permisi dulu Kak Nabila. Semangat ya, terus ya. Waduh, manis banget. Ya Allah. Maaf ya kakak tadi mengganggu. Enggak. Abang tahu enggak tadi saya pas masuk ke sini. Iya, kesalah masuk ah. Salah. Waduh, Kak Nabila maaf ya. Adik saya emang kayak gitu Kak, lambat koneknya. Tapi justru itu yang bikin aku cariin Soiba. Oh, benar. Ya udah guys, nanti kita lanjut seseruan lagi bareng Kak Nabila. Kak Nabila kita permisi dulu ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Mari, Mbak. Oke guys, jadi kita ini lagi mau menuju kemana ya Bang? Tadi Abang aku bilang kita mau pergi ke kafe kayak manggung gitu guys. Tadi kan aku udah samperin Kak Nabila, katanya dia lagi ulang tahun kan. Dede, tapi aku tuh sebenarnya nggak enak sih, cuman ngasih coklat doang. Bener. Karena kan kalau orang ulang tahun ya itu sebenarnya ngasih itu kado kue yang benar-benar ada lilinnya. Nah, uang. Ya kamu masa kasihnya coklat? Iya, tapi kan karena hari ini lagi Valentine. Hari Valentine. Jadi ngasih tuh coklat, beberapa coklat gitu. Cuman ya untungnya aja lah ya kan. Iya kan. Yang penting pede. Terus tadi ada nyanyi-nyanyi juga enggak bareng Bang Angga? Bang Angga? Iya, Bang Angga Chandra. Bang Angga Chandra yang lagunya apa, Bang? Yang ini. Anu lupa juga. Iya, aku lupa. Lupa juga. Guys, kalian bisa lihat aku enggak mungkin enggak kenalin ya. Jadi di belakang ini ada Bang siapa, Bang? Ada Bang Angger. Nah, ada Bang Angger. Bang, halo dulu, Bang. Nah, jadi Bang Angger ini adalah kameramen spesial andalannya Bang Tri. Nanti ini yep. Bang Angger ini juga yang bakal bantu pembuatan video klip aku di single pertama. Aman, Bang Angger? Aman. Nah, ini sama ini. Bang siapa satunya? Deka. Abang Deka. Ada Bang Deka. Nih. Kalau kalian nggak tahu susah nyebutin namanya, sebutnya Undertaker. Oh, Undertaker. Ah, mirip. Oh iya sih. Brewokannya untung nggak betato ya. Siapa tahu buat kalian teman-teman di sini pengen buat video, video klip atau opening atau apapun YouTube, itu gitu. Kan serahin aja sih. Jangan lupa kalian klik aja link Instagram yang bakal aku taruh di deskripsi. Yep. Oke. Nanti nih habis ini kita bakal ikut sama Bang Tri. Iya katanya sih diajak manggung. Tapi yep. Aku juga nggak tahu gimana. Ini bakal manggung.
bakal seru-seruan, bakal atau apa gimana? Aku ya nggak tahu, pokoknya ikut aja lagi. Pokoknya siap? Ikut aja lah. Iya, jadi kalau misalkan seru. Kita sesat, cerai, salahin mereka. Wah, jangan. Nanti kita bakal on cam lagi kalau udah sampai ke tempat lokasinya. Oke. Oke. Oka. Abang udah gimana? Hah? Masih kuat? Abang, kamu jangan tanya. Maksud saya dalam bertanya seperti itu, tanya saya. Oh, biar ditanya juga. Ya. Oh, kalau kamu masih kuat nggak? Nggak. Oh, langsung pingsan teman-teman. Karena mau tidur. Oh, karena mau tidur. Adanya suka ngantuk kan? Suka ngantuk. Jadi aku bakal tidur dulu. Tapi nih, semenit. Ketemu sama idolnya yang makan ambilnya harus seneng. Seneng, apalagi langsung bisa ngucapin dan ngasih ngasih coklat paling pertama. Wes. Ceritanya orang pertama yang ngasih kado coklat ya? Yap. Siap. Siap. Nasir, nih, jaket ketinggalan kayaknya warna oranye. Enggak apa-apa, nanti kan kita bakal balik lagi ke sana. Enggak apa-apa. Ini apa? Oh, ada. Oh, siap. Itu selalu mengingatkan semuanya. Siap. Kak. Aman, Sir. Oh, siap. Aman, siap. Nanti aku bakal on cam lagi, guys. Aku mau istirahat dulu mungkin 5 menit soalnya aku orangnya ngantukan. Jadi kalian jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, jangan skip. Bye-bye. Dan buat kalian juga yang pengen tahu tadi keseruan aku bareng yang lain itu, kalian bisa lihat ke channel YouTube aku yang bakal aku taruh di bawah sini. Nanti kalian lihat aja karena di situ full videonya yang aku nyamperin ke Nabila, dan aku tuh sampai ngebeliin Abang tadi ngebeliin coklat. Nabila beliin coklat, tadinya enggak kucing. Adanya kan mau kucing. Kali kamu enggak ulang tahun hari ini. Kan hari ini hari apa? Hari Valentine bukan hari adik. Bikin. Langsung bilang 1, 2, 3 sekarang hari adik. Oh. Langsung jadi. Oh, jadi kalau misalkan kamu mau sesuatu harus ada hari adik dulu. So, pokoknya guys, aku mau lanjutin lagi nanti ya. Bye bye. Oke guys, kita udah ada di kafenya. Ini kita masih di depan karena kita belum masuk. Gak tahu Abang kenapa kita belum masuk? Entahlah, Besti. Ayo kita masuk kafenya, yang ini kan yang di atas ya? Hah? Benar enggak sih? Dad. Anjir. Saya rangkul tangannya, enggak ada tangannya. Rangkul yang ini loh, yang bener. Ya kan jaketnya enggak bener. Ini kita bisa langsung masuk enggak sih, menera Iwa? Iya, maaf. Masuknya di mana? Kalau enggak salah di atas deh. Ya, ayo. Aku pusing guys kalau kayak gini. Mana kakak yang tadi? Hah? Paling pertama. Bukan coklatnya. Apa? Oh. Tatapannya aja udah. Ah, so iba nih. Apa itu? Oh, lucu banget. Yeah. Jangan lihat ininya, tapi ketulusan hati. Sudah. Ada yang tulus. Hey. Kita nggak bawa lagi. Aku baru ingat ini masa mereka. Kita jangan bertinggal di sini, nanti kita. Oke guys, nanti aku bakal on cam lagi karena di sini sibuk banget, ada Bang. Aku di sana, dia jauh banget. Iya, aku kayaknya aku lagi. Jangan-jangan aku haid ya? Aku feeling aneh. Oke, okay. Bang Nasir.